Netizen, ketemu lagi gue Marco Neng di Nenggoes Nusantara. Kenapa Nenggoes Nusantara? Kayaknya gue bakal keliling-keliling Goes bersama teman-teman komunitas gue dari BKTCC dan BKT Girls. Dan saat ini gue mau terbang ke Lombok buat ikutan acaranya CityLink Hidup Sehat 2021. Nah, gue bawa sepeda nih, gue akan ajak terbang naik pesawat. Kalau kalian ada yang nanya, aman gak tuh sepedanya? Atau malah hilang? Aduh, amit-amit, aduh jangan sampai ini kesayangan gue hilang. Gak perlu khawatir, sepeda hilang atau bagasi mahal. Naik CityLink semuanya aman. Hai netizen, oke sebelum kita berangkat ataupun kemana kita pergi, kita selalu melakukan protokol kesehatan. Apalagi sekarang kita mau ke Lombok dan kita melakukan swab test atau swab antigen atau PCR kemarin sama teman-teman gue di face lab. Dan alhamdulillah hasilnya kita semua negatif. Nah, sekarang gue mau check-in, ini mau dimasukin bagasi. Soalnya gue gak pernah bingung kalau pergi sama CityLink, karena dia punya layanan khusus bagi pecinta para olahraga. Dan kita juga bisa mendapatkan keuntungan kalau kita yang mengikuti member CityLink, ada City Sport, biaya pendaftaran Rp450. Dan selama setahun, kalau udah habis bisa perpanjang cukup Rp350.000. Ya, pokoknya gratis 20 kilo selama penerbangan satu kali. Dan juga mendapatkan kalender City Sport, dapat informasi eksklusif promo tiket, dan informasi eksklusif rute baru CityLink. Pokoknya dengan harga Rp450.000, fasilitasnya begitu banyak. Worth it sih. Pokoknya kalian mesti ikutan member di City Sport. Aman. Dan sepeda pokoknya nyampe tujuan juga. Netizen, jadi ini hasil setiap kita swab antigen atau PCR, kita harus melakukan pengecekan dan ini jaraknya udah social distancing. Terus kalau barcode-nya nggak kebaca, kita akan minta tanda tangan serta stempel agar kita mudah pada saat check-in nanti. Oke. Social distancing, benar-benar protokol kesehatan semua, memakai masker. Dan kita lagi kita akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Finally, alhamdulillah akhirnya sampai Lombok. Netizen, ikutin terus ya. Hotel, terus tadi habis registrasi, udah dapet kamar nih. Nanti malam kita mau ada dinner. Ada beberapa cyclist dari sini, terus dari Kemenkraf. Pokoknya ikutin terus aja Nenggoes Nusantara. Kew! Nah, tadi udah dinner, sekarang lagi mau ngecek box sepeda, mau dibongkar. Nggak sabar nih, besok mau pakai buat gue. Biar gue semangat, boleh kali di like and subscribe. Kew! Netizen, kali ini hari ini kita mau start pagi-pagi nih udah dari jam berapa ya? Jam 6 lah. Jam 5 udah standby, jam 6 kita udah mau start di tuh lihat pasukan di depan itu. Kita mau mengelilingi
Lombok. Bukan Lombok sih, tepatnya di Mandalika. Rutenya 57 kilo tapi tanjakannya entah berapa kilo itu. Ini pertama kali nih gue di sini nih. Tapi seneng dan exciting ya, mudah-mudahan sih nggak selama yang diperkirakan. Bismillah, kuat, kuat, strong. Yuk, 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 yuk. Akhirnya nyampe juga, ini namanya Gontai, Goes Mantai di Pantai Selong Belana. Aduh, keren, lihat deh view-nya. Gue suka banget. Ini yang dinamakan Nenggoes Nusantara. Duh, pokoknya hop, seru. Kapan lagi? Gontai, Goes Pantai. Finally, udah nyampe hotel. Aduh, perjalanannya benar-benar. Ternyata 55 nih gue nih. Oh, 55 say. Enggak apa-apalah. Gimana perjalanannya, Wi? Gila, melahkan. Ngajar dia dorong. Gue lagi tanjakan dia dituntun pakai motor. Tapi Best ini ada nih, RC-nya, best. Nih. Jalurnya oke okay banget. Ini dia ninggalin gue. Aduh. Berapa lama sih tadi perjalanan? 2 jam pas. Ah, 2 jam ya? Iya, 2 jam pas. 2 jam ya? Di kilometer saya 2 jam. Iya. Oke, iya benar. Tapi gua 2 jam 29 menit. Gua 2 jam 30. Kilometer 52. Karena tadi kita nyantai-nyantai foto-foto. Iya. Nih, RC kita sabar. Walaupun saya ditinggal. Tapi ada juga nih yang dorong-dorong. Didorong, aduh. Pokoknya seru banget. Ini Nenggoes Nusantara part 1. Uhuy. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Nenggoes.